Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau nge-share gimana caranya posting Instagram, feed, posting di feed dan story Instagram lewat PC, lewat komputer ya. Terus udah gitu postingannya bisa kita schedule, bisa kita kasih jadwal. Jadi nanti dia ke posting otomatis tanpa kita harus klik-klik-klik lagi gitu. Jadi pengen bikin postingan yang terjadwal dengan lebih simpel lah ya. Tuh. Yuk kita mulai aja. Pertama, buka Chrome-nya. Terus ketik aja aplikasi namanya APPHI. Nanti bakal masuk ke app.com. Terus teman-teman ini tinggal pilihan desktop web. Ini nih. Klik ini. Nanti teman-teman bakal masuk ke kayak gini nih. Nanti sebelumnya bakalan suruh login ya. Nanti teman-teman login aja, sign up aja dulu. Sign up. Terus kita kan login tuh, nanti loginnya pakai loginnya masukin login akun Instagram teman-teman nih. Nah, kayak gue kan bikin akun Instagram gue nih, gue bikin ini. Nah terus cara bikin postingan yang terjadwal adalah seperti ini. Misalnya gue bikin ini, gue upload dulu, gue cari file yang mau gue ini, gue pengen upload bareng-bareng nantinya. Nah teman-teman tinggal pilih salah satu aja. Klik aja gambar salah satunya, nanti kan muncul di previewnya. Klik schedule, terus lu pengen bikin apa? Pengen bikin story atau pengen bikin feed di bikin post di feed? Kalau gue pengen bikin buat di feed. Terus ya udah, ini seperti biasa, lu bikin caption ya. Gue bikin caption dulu ya. Nah intinya nih gue udah bikin captionnya ya. Terus karena gue udah bikin defaultnya nih, default postnya, ya udah, jadi gue nggak bakal rubah-rubah. Tapi andai kata teman-teman belum punya default nih ya, ini kan mati ya kondisinya ya. Nah ini tinggal diganti aja tanggalnya, mau tanggal berapa, mau besok misalnya gue, besok tanggal 26, jamnya jam berapa postingannya, jamnya ganti di sini nih. Jam berapa? Misalnya kalau Jumat itu paling asik posting tuh jam-jam 1, jam 1 lah. Jam 1.30 habis-habis Jumatan kali ya. Jadi masih nyantai gitu loh. Kan jam-jam istirahat kan tuh. Nah, jam segitulah. Terus time zone-nya Jakarta, nggak usah diulang. Udah, location-nya ya lo terserah sih. Kalau gue sih karena ini gue dari PC, jadi gue yang tersedia di sini aja, Bekasi. Oke, kalau udah lo tinggal down aja, ada bacaan sukses di sininya. Nanti jadwal lo bakalan keluar di sini nih, di schedule, di calendar ini. Nah itu, ini lagi diupload datanya, infonya semua yang mau diposting di hari esok, sama si aplikasi API ini lagi di apa sih namanya, lagi di arrange gitu oleh suara Kang Air ya. Pokoknya ini aplikasi menarik banget buat dicobain, karena kemarin kan gue udah nge-share gimana caranya postingnya di gimana caranya posting otomatis di Instagram melalui handphone ya, kemarin tuh gue bikin. Nah sekarang gue bikin lagi untuk orang-orang yang pengen posting di Instagram lewat komputer, tapi caranya otomatis juga. Nah ini dia caranya gitu teman-teman ya. Nah ini udah nih, udah diupload. Nah tuh dia, ini tanggal 26 besok ada postingan jam 1, besok sekarang tanggal 25 ada postingan jam 1 juga gitu teman-teman ya. Oke, ini gue masih kosong 27, belum gue bikin lagi. Jadi begitu caranya, sesimpel itu dan semudah itu. Jadi nggak ada salahnya buat coba teman-teman yang pengen bikin jadwal posting selama seminggu atau selama sebulan misalnya, gitu kan? Misalnya punya kerjaan terkait posting, atau emang teman-teman adalah seorang admin dari sosial media sebuah brand, kayak gini kayaknya cocok banget deh. Kayak kita tinggal ngambil waktu 1 sampai 3 jam, 1 sampai 2 jam kali ya buat 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 bikinin caption masing-masing postingan.
selama misalnya kita pengen bikin 3 atau 4 hari postingan yang udah terjadwal dan captionnya kita bikin dalam waktu 3-4 jam aja di rumah gitu. Bisa pakai ini. Oke. Yaudah, terima kasih udah nonton sampai akhir dan jangan lupa klik share, like, dan komen ya. Oh, jangan lupa subscribe juga. Gue pamit. Assalamualaikum.